Yang ketiga, bila sebut berhubung dengan Allah, tadi dari segi niat, dari segi cara, ketiga dari segi sumber. Mana sumber? Sumber kita, rujukan kita untuk jaga keluarga, sumber di mana? Mana sumber kita untuk jaga suami, sumber di mana? Ini penting tuan-puan, sebab sumber kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik pada sumber. Jangan kecenderungan kita, kecenderungan hawa nafsu kita terhadap sesuatu menyebabkan kita mengenepikan sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam tu. Jadi manusia yang berhubung dengan Allah, dia berhubung dengan sumber. Apa dia sumber rujukan? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak jaga rumah tangga? Balik pada sumber tadi. Yang keempat, bila sebut berhubung dengan pemberi amanah, yakni Allah, dia terkait dengan soal mengingati Allah ataupun zikrullah yang menjadi kelaziman sepanjang menguruskan amanah tersebut. Ya, berkait dengan kelaziman. Apa dia kelaziman? Kelaziman dalam menguruskan amanah mestilah lazim zikrullah, mengingati Allah. Sebab itu tengok ya tuan-puan, kalau mana-mana perbuatan yang kita tak sebut nama Allah dengan basmalah, maka ia jadi sia-sia. Tengok, terputus. Apa kita buat bukan dengan nama Allah, putus. Bayangkan kerja besar yang kita buat, didik anak, jaga rumah tangga, suruh anak solat, jaga harta suami, jaga maruah diri, kalau tidak dengan bismillah, putus. Ya, kalau tak balik pada Allah, tak berhubung dengan Allah, putus. Lalu apa ganjaran yang kita dapat daripada semua yang ustazah sebutkan tadi? Amanah keluarga ni insya-Allah Allah akan permudahkan kita buat dengan syarat-syarat tadi. Apa yang Allah akan bagi? Pertama sekali tuan-puan, kemudahan. Kemudahan Allah akan bagi. Percayalah. Ada orang tak terlalu susah pun untuk mendidik anak, tak terlalu susah. Kita jumpa kan ibu-ibu yang nampak, ya Allah senangnya anak dia. Lepas maghrib terus capai Quran tuan-puan. Ya, lepas maghrib terus capai Quran baca. Ya Allah sejuknya hati tengok anak-anak tu. Ustazah ada banyak contoh tuan-puan, anak-anak tahfiz yang subhanallah sejuknya hati. Bahagialah mak ayah. Subhanallah. Anak tahfiz tu cakap macam ni. Kalau ada apa-apa saja nak minta tolong dekat kami, dia cakap dengan cikgu dia, cakaplah dengan dia, insya-Allah dia akan tolong. Kami yang dengar tu, aduh, sejuk hati anak cakap macam tu. Bukan anak kita, anak murid je. Kalau ada apa-apa nak minta tolong, cakap je dengan saya, cakap je dengan kami. Kami akan tolong. Dan dia buat sungguh. Kejap-kejap kan asyik nama dia kena panggil. Dan dia tawar macam tu. Kita pun susah nak suruh, nak panggil orang yang tak nak nolong kan. Kejap kan nama dia. Jadi jalan pahala pula untuk dia. Kebaikan pasti akan bawa pada kebaikan yang lain. Subhanallah, hebat anak. Padahal orang susah tuan-tuan. Tak pernah diberikan kemewahan oleh keluarganya. Kadang-kadang nak bayar yuran pun tak cukup duit. Subhanallah, anak kita melempah kata benda kita bagi. Ya, tapi dia nampak kita bersusah payah cari rezeki, tapi nak dengar ayat, "Mama, mama, kalau mama ada nak minta tolong apa-apa, kalau mama ada nak minta bantuan, mama jangan malu-malu mama. Ya, jangan risau-risau. Mama panggillah abang." Pernah dengar tak anak cakap macam tu? Yang pernah tu alhamdulillah. Tapi ramai yang tak pernah ya tuan-puan ya. Malah sakit tekak panggil anak pun dia diam. Sampailah mak dia datang dalam bilik tanya, ada pun orang dalam rumah ni ha? Dia kata kan, panggil tak berbunyi.
Bayang tuan-puan, ya Allah. Zizah pun terfikir, ya Allah, mudahnya untuk mak dia. Ya, bagi sebahagian orang Allah mudahkan tuan-puan sekalian. Tak adalah beria-ria, berjaga apa semua. Tapi barangkali ada sesuatu yang mahal yang kita tak tahu, yang telah dilakukan oleh mak ayah dia. Mungkin sumbernya halal, walaupun sikit tapi barakah. Itu yang pertama. Dapat apa? Pertama, kemudahan. Daripada semua yang ustazah sebutkan tadi. Yang kedua, dapat apa? Keberkatan. Balik pada yang pertama, tuan-puan. Kalau nak jadi mudah ni, senang sangat. Sangat senang. Kalau Allah dah memudahkan, ya Allah senangnya. Mohonlah kesenangan, kemudahan daripada Allah. Sungguh. Berhubunglah dengan Allah. Mungkin ada beberapa kali juga ustazah sampaikan perkongsian inilah, ya. Mungkin siaran ulangan lah ni, ya. Astro pun ulang juga kan, ya. Ada anak ustazah yang kecil sekali ni. Ustazah nampak Allah mudahkan dia. Setelah mengarungi jugalah beberapa apa fasa untuk ada, untuk beberapa orang yang lain tu macam susah sikit. Dari segi menguasai Al-Quran. Ya. Jadi itu memang bahagian masing-masing, ya, bahagian masing-masing. Anak kita kalau lambat sikit yang ini, pasti ada kelebihan yang lain, insya-Allah, ya. Jadi ada yang sebelum tu yang susah sikit. Masya-Allah, memang lidah tu berat nak sebut ayat Quran dengan baik. Memang berat. Ustazah cakap jujur-jujur, tuan-puan, setiap kadang-kadang bila Ustazah dengar bacaan dia, akan tertanam dalam hati ini, ya Allah, malam ni bangunkan aku, ya Allah, aku nak menangis depan kau. Maksud, sebab kita malas dah nak tegur dah, sebab anak tu dah berusaha, tuan-puan, ya, anak tu dah berusaha. Kadang-kadang dia sampai, kalau dia baca Quran, ustazah datang dekat, dia perlahankan, sebab tak nak mengganggu juga. Nanti dia tahu Umi mungkin rasa tak puas hati lagi bacaan dia, dan dia dah berusaha. Tapi ada banyak huruf yang tak boleh disebut dengan makhraj yang betul, dan ia agak ketara lah, ya, lidah tu memang agak ketara sangat. Jadi tuan-puan, kadang-kadang bila dengar dia baca sampai tak terkata apa, kecuali dia kata, ya Allah, bangunkanlah aku malam ni, ya Allah, aku nak settlekan yang ni je, yang ni, urusan yang ni. Sebab nak ngadu dengan Allah, ya Allah, ini hamba kau juga, ya Allah, tolonglah, ya Allah, sebelum aku mati aku nak tengok anak aku seorang ni dapat baca Quran dengan fasih. Nak cakap dengan Tuhan macam tu lah. Tapi bagi Allah terlampau mudah, tuan-puan. Bila yang kecil tu, ustazah tak buat apa-apa pun. Bukan kata ustazah ajar dia, ya, tuition kan dia, tak, biasa je, sama je macam yang lain, biasa je. Tapi hanya dengan mendengar Al-Quran daripada iPad, ya, ataupun iPhone ni, pasang je Quran, sebutan dia hampir sama dengan sebutan syekh yang baca tu. Sebutan budak lagi 5-6 tahun masa tu, dia dapat lahjah Arab sikit tu daripada dia dengar je. Dia dengar je. Dan bila dia dengar, abis dia peluk dia, ulang balik dan dia hafal. Jadi dia hafal An-Naba, dia hafal Al-Mursalat, ya, tanpa kami perlu bersusah payah. Kami tak buat apa, tuan-tuan, sikit sangat je. Sampai saya kata, ya Allah, ya Tuhan, engkau nak tunjuk pada aku, kamu kena ingat setiap orang ada takdir masing-masing. Kamu jangan lukakan hati anak kamu hanya kerana takdir dia, proses dia agak panjang, lama. Kalau Allah nak bagi anak kamu yang susah nak hafal, nak sebut Quran dengan baik, nak bagi macam adik dia, bila-bila masa, kun fayakun,
Kamu pun tak buat apa pun pada anak kecil kamu ni. Kun fayakun, Allah bagi. Jangan lukakan hati anak sebab anak kita belum dapat mencapai apa yang kita nak. Ya? Jadi ustazah belajar tuan-puan, ya Allah ya Tuhan, kalau Allah nak mudahkan, amat senang, amat mudah. Sebab itu mohonlah kemudahan daripada Allah. Tuhan, macam mana engkau mudahkan anakku yang seorang ni, ya Allah, tolong mudahkan yang lain. Ya Allah, macam mana engkau mudahkan anak hamba Allah fulan-fulan itu sampai jadi sebegitu baik akhlaknya, ya Allah, tolong mudahkan urusanku dalam mendidik anak-anakku, ya Allah. Ada anak-anak yang macam tu, tuan-puan, yang saya sebut tadi lah, ya, akhlaknya, ya Allah, berkenan betul dekat hati kita ni. Dia jumpa guru-guru, assalamualaikum, dengan tunduk-tunduk. Kadang-kadang kita nampak dia kejap pergi ambil wuduk, kejap ambil wuduk, ya, sentiasa nak jaga wuduk. Allah, cantiknya akhlak. Subhanallah, kalau Allah mudahkan jadi senang. Apa lagi Allah akan bagi? Kemudahan, keberkatan. Ya, kalau kita terus menjalin hubungan dengan Allah, insya-Allah keluarga sakinah yang penuh barakah. Bila sebut berkat, payah nak cakap. Kecuali rasalah sendiri, eh, macam mana hebatnya kesan berkat. Kita dah hidup lama-lama, tuan-puan, dah tua-tua ni kan. Macam ustazah dah 40 dot dot dot. Ya. Yeah. Dot 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 tu takkan dia beritahulah kecuali dipaksa. Dah hidup 40 tahun lebih. Okay, puan-puan pun ada yang dah 50 tahun, ya. Yeah. Kita memang terasa kan mahalnya nilai berkat. Sangat mahal nilai berkat. Percayalah tuan-puan, kalau tuan-puan ada duit 100 juta ringgit tapi dalam kurungan tidak berkat, sekejap je habis. Percayalah. Agak-agak boleh percaya tak cakap ustazah ni? Iya. 100 juta ringgit menganga kita banyaknya. Tapi percayalah tuan-puan, kalau tak berkat, sekelip mata boleh habis. Sekelip mata boleh hilang. Percayalah. Tak ada kita heran tengok orang kaya melempah wang segala macam, sebab kita pun sama-sama tahu kalau ia tidak mendapat keberkatan. Kun fayakun. Iza aradallah syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Tengok dalam surah Al-Kahfi, dua orang yang diberikan kebun, kan? Tapi seorang tidak membina hubungan dengan Allah, sebaliknya kufur. Yang seorang membina hubungan dengan Allah, sepatutnya bila kamu tengok kebun yang begini sekali hasil, kamu kata apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi tidak yang seorang tadi. Ini daripada aku, aku yang usahakan, dia takkan musnah. Sekelip mata Allah musnah. Tapi orang yang menjalin hubungan dengan Allah, tak, ini bukan aku punya, masya Allah, ini kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Bila Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Bila Allah nak ambil, Allah boleh ambil. InsyaAllah yang itu Allah pelihara berkat. Sebab itu payah nak bercakap tentang berkat kecuali orang yang merasai keberkatan. Dan kita pun boleh tahu, ya, boleh nilai, ya tuan-puan, kenapalah rumah tangga kita ni asyik bergaduh je. Hilang berkat ke? Ya, kenapalah duit asyik tak cukup je? Hilang berkat ke? Tengok balik, ya. Yang ketiga, yang Allah berikan daripada menjalin hubungan dengan Allah yang memberi amanah tadi ialah ketenangan. Allah akan berikan ketenangan. Tak penting pun tuan-puan soal orang dalam rumah kita dah berubah ke belum. Itu bukanlah penting sangat. Ya, memang kita nak ubah jadi baik semua, tapi ketenangan kita itu tak mesti tunggu sampai semua jadi baik. Ketenangan tu boleh kita nikmati sekarang. Sekarang boleh kita nikmati. Kita tengok anak kita, masih lagi degil. Tak semestinya dengan kedegilan tu kita jadi huru-hara. Ha, kita tenang.
Ya Allah, ya Tuhan. Wahai yang maha memberi hidayah. Kan kalau kita berhubung dengan Allah, macam-macamlah ilham Allah bagi ke hati kita, tuan-tuan. Ya. Anak kita degil, tapi tak menghuru-harakan kita. Sebaliknya apa? Aku beristighfar kepadamu, ya Allah. Kita istighfar dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Belum sampai lagi rupanya pada hati anak kita ni, apa yang kita cakap mungkin terhalang kerana dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Tenang. Tapi kalau nak huru-hara boleh juga. Tiap-tiap kali tengok anak-anak kita degil, kita terbayang wajah bapak dia. Ini memang menurun keturunan bapak dia. Ha, itu memang siaplah bergaduh sakan nanti. Ya. Kan ada jalan lain, pilihan lain, apa dia? Allah datangkan dalam hati kita, tengok kedegilan anak, teringat apa? Kita tak cukup doa. Ya, kita belum cukup doa. Doa kita belum betul-betul mustajab. Kita baiki apa yang kita makan, kita baiki apa yang kita pakai, kita baiki sumber kita. Subhanallah. Tenang kan? Bila sesuatu bawa balik kepada Allah, itu dia tuan. Ketenangan. Bukan tunggu keadaan berubah. Tapi Allah bagi pada orang yang tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Dan yang keempat ialah kecukupan. Cukup. Tuan-puan nak kaya jadi jutawan ataupun nak cukup? Kaya tapi tak cukup-cukup. Ya, ada 200 juta tapi tak cukup-cukup sebab teringin nak beli kapal terbang peribadi. Jadi tak apa nak cukup dah 200 juta kan? Ya. Dengan sederhana tapi cukup. Nak yang mana? Pilih. Pasti nak yang sederhana tapi cukup. Sebab isunya bukan kaya miskin, bukan banyak sedikit, tapi soalnya ialah kecukupan. Rasa cukup. Ada isteri yang tak pernah puas hati dengan suami. Tak pernah puas hati dengan suami. Tak puas hati dah tengok abang ni, bangsa tak berkenan lah, tak berkenan, tak berkenan. Tukar baju lain mak. Tukarlah suami ni baju lain. Yang ni pun tak puas hati juga, abang ni pun tak berkenan juga, itu ini. Lama-lama sudahnya mengamuk-ngamuk lah masing-masing tu bergaduh. Datang daripada perasaan apa? Tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa puas hati. Tak pernah rasa redha dengan pemberian Allah. Ini penyakit tuan. Dan sebenarnya yang menghalang kita untuk menikmati kemanisan rumah tangga, keluarga, ialah tadi ketidakcukupan pada perasaannya, tak redha dan tidak bersyukur. Itulah penyakitnya. Kalau kita boleh settle yang dua ni tuan-puan, rasa syukur, rasa cukup, rasa puas hati, ya, insya-Allah banyak benda settle. Tapi bila tak bersyukur, bila tak rasa cukup, tak rasa puas hati, membuka kepada jalan-jalan keburukan yang lain. Percayalah. Pandang anak dengan rasa cukup, tuan-puan. Maksud dia apa? Puas hati. Terima kasih, ya Allah. Ini anak aku. Bila pandang anak ini aset yang mendoakan kita. Lidah dia, hati dia, kalau dia benar-benar memohonkan keampunan untuk mak ayah dia, kita boleh keluar daripada neraka masuk syurga. Bayang tuan-tuan, tu anak-anak kita ya. Lidah dia, hati dia, kalau dia benar-benar mendoakan keampunan untuk kita, daripada syurga bawah sekali boleh naik syurga atas sekali. Dan bila seseorang itu dikeluarkan daripada syurga yang rendah kepada yang tinggi, dia bertanya kepada Allah, anna lihaza, macam mana aku dapat ni ya Allah? Allah jawab, bistighfari waladika laka, dengan sebab anak kamu mintakan ampun untuk kamu. Ni anak-anak kita. Jangan pandang anak tu kita underestimate dia tau, ya. Dia akan doakan kita. Allahu akbar. Doa dia boleh keluarkan kita daripada neraka masuk syurga, tuan-tuan. Doa dia boleh pindahkan kita daripada syurga rendah kepada syurga yang tinggi. Subhanallah. Biar kita tengok anak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku sayang anak-anak. Tak apalah, tak comel sangat pun tak apa. Dah kita pun bukannya orang putih campur orang Arab. Ya? Ha, tak apa ya anak kita. Tak comel sangat, rupa paras, cantikkan akhlak dia.
Comel tak comel, cantik tak cantik, hitam putih ni subjektif tuan-puan, subjektif. Iman tak pernah nilai semua tu tuan-puan. Kalau orang pandang sesuatu dengan iman, hitam berkilat macam Bilal bin Rabah pun nampak, sungguh mulia, sungguh bercahaya. Kenapa tak cari yang macam tu? Kenapa ikut sangat yang luar dunia, alam, apa ni, akhir zaman ni, menilai manusia dengan warna kulit? Kenapa ni, apa masalah kita? Sampai anak kita pun kita, yang putih kita sayang lebih, yang coklat sederhana, yang hitam tak berapa nak sayang sangat, kita kata anak bapak, amboi, bukan anak kita ke? Tuan-puan, biar kita senang sangat. Umi sayang sangat anak Umi yang hitam manis ni. Kenapa? Manisnya ada. Tolong positifkan anak-anak kita, tuan-puan. Ya? Sebab apa? Sebab kita puas hati dengan Allah. Anak aku dari Allah. Tak ada orang buat anak, tuan-puan. Tak ada orang cipta manusia baik kita. Tak ada. Dari Allah. Terima kasih, ya Allah. Aku belajar senang dengan apa yang kau senang untuk aku. Cakap macam tu kat diri sendiri.